Kali ini aku mau masak bikin nugget, chicken nugget homemade di rumah. Bahan bahannya 500 gram daging ayam, 2 butir telur, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Saya pakai jamur kaldu. Ini adalah 1 sampai 2 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Dihaluskan. 40 gram tepung tapioka, 20 gram tepung biasa, tepung terigu, dan wortel dicincang halus atau diserut bisa. Semua bahan ini nanti dicampur bersama-sama. Masukkan ayam, masukkan telur, setelah itu ayam dan telur dimasukkan bersama-sama. Masukkan bumbu-bumbu yang tadi sudah saya sebutkan, bawang, merica, dan tepung. Setelah itu masukkan wortel yang sudah diserut atau dicincang halus. Siapkan loyang. Masukkan adonan. Setelah sudah dimasukkan ke loyang, kukus selama 30 menit. Setelah 20 sampai 30 menit dikukus, adonan chicken nuggetnya matang dan bisa diiris-iris atau dibentuk. Contohnya seperti ini. Aku nggak ada cetakan, jadi ya kayak itulah. Masukkan ke dalam telur kocok dan tepung panir. Setelah itu digoreng dalam minyak panas.
Tara, ini dia chicken nugget homemade ala Cahya. Semoga berhasil ya untuk mencobanya. Jangan lupa subscribe, like, komen video aku dan share ke sosial media kalian. Thank you so much. Have a nice day.